Berikut laporan yang telah dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kongres, Parlemen Eropa, PBB, dan Human Rights Watch selama 2 tahun terakhir. Pemerintah komunitas dan fasis Cina memaksa suku bangsa Uighur untuk menjadi komunis dan ateis. Anak-anak Uighur dipaksa untuk berbicara bahasa Cina, berpakaian pakaian tradisional Tiongkok, mengkonsumsi makanan haram, beribadah dan sujud ke patung Confucius, menghafal arti bendera komunis, dan akhirnya menjadi 100% berasimilasi. Al-Quran telah dianggap sebagai buku jahat dan sedang dibakar bertonton. Lebih dari 2 juta Muslim Uighur dikurung di kamp konsentrasi mirip dengan gaya Nazi, di mana mereka dipaksa untuk mengutuk agama mereka dan makan daging babi dengan dalih memerangi ekstremisme. Dari 24.000 masjid di seluruh Turkistan Timur, lebih dari 20.000 di antaranya telah dihancurkan, diubah menjadi kantor-kantor pemerintah, diberikan kepada pebisnis Cina, dan berubah menjadi pusat propaganda. Lebih dari 60.000 guru agama dan ulama telah dibuang ke penjara dengan dalih memerangi ekstremisme. Mereka yang berada di kamp konsentrasi dipaksa untuk mencela Islam dan identitas Muslim mereka. Mereka dipaksa untuk berjanji bahwa mereka adalah orang Cina dan bahwa mereka komunis. Setelah mengirim orang ke kamp konsentrasi, pemerintah Cina membawa ratusan ribu pria Cina untuk tinggal di rumah keluarga Muslim dan memaksa wanita Muslim untuk menikahi mereka, laki-laki Tionghoa ateis. Hanya ada satu partai politik di Tiongkok, hanya satu kelompok etnis yang memiliki kekuatan dan kendali politik. Populasi etnis Hana Cina lebih dari 1,3 miliar dan mereka mendikte dan mengendalikan segalanya. Mereka adalah fasis, ateis, tidak mempraktikkan agama, sehingga mereka memandang rendah dan membenci Muslim. Tiongkok telah membujuk dunia Muslim untuk meninggalkan saudara-saudari Muslim Uighur mereka. Media asing dan jurnalis pun tidak dapat secara independen menyelidiki dan melaporkan. Sehingga ketika Uighur menahan penindasan, pembantaian Uighur oleh Cina di seluruh pemukiman, desa, dan kota-kota, mereka gambarkan sebagai teroris. Jika dunia Islam dan bangsa Turkistan terus berdiam diri dan membiarkan Cina untuk melakukan genosida, maka bangsa yang beradab, yang memberikan banyak kontribusi kepada umat manusia, akan hancur dari muka bumi. Dunia Islam tidak seharusnya menjadi korban dari keinginan mereka. Sebaliknya, mereka harus kembali ke jalan kebenaran dan keadilan.